Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Motovlog Project. Oke, kali ini saya mau sedikitkan sedikit apa ya, informasi ya guys ya, atau apa ya, kan kita yang sudah punya channel YouTube yang sudah di approve monetisasinya atau sudah mendapat email dari Google AdSense bahwa kita sudah menjadi mitra atau kreator dia, pasti tampilan apa ya, tampilan YouTube kita tuh seperti ini guys. Itu tampilan YouTube kita tuh seperti ini guys. Oke, untuk sekarang tuh saya subscribe saya sudah 1465 guys, dan waktu totalnya 32.406, penayangan 31.271, proses subscriber saya plus 96, estimasi pendapatan saya itu 1,24. Ini 28 terakhir, ini 28 hari terakhir guys ya. Mungkin sebagian kalian pernah mengalami penurunan estimasi pendapatan, anggap seperti ini guys. Kemarin di estimasi pendapatan Anda tuh 4 koma berapa gitu guys. Jadi tinggal 1,24 itu nyari ini guys ya. Jadi gini, ini pendapatan saya kemarin tuh pertanggal 6 Maret itu estimasi pendapatan selama ini saya itu sudah 9,30 dolar guys. Tiba-tiba ada penurunan per tanggal 7 itu, saya cek pagi ada penurunan jadi 5,60 guys. Ada penurunan berapa dolar tuh guys, dari ada 4 dolaran guys, sekitar 4 dolar guys. Dari situ saya itu merasa putus asa ya guys, gimana ya, putus asa, susah payah saya untuk mendapatkan dolar untuk berapa, 10 dolar pertama untuk mendapatkan pin AdSense itu. Jadi pupuslah harapan itu guys. Ternyata saya cek ternyata di perkiraan pemutarannya di monetisasi itu berturun drastis guys, 543 kan guys, dari 2.313 menit atau menit itu tinggal 540. Jadi guys, ini kemarin tuh jam tonton saya itu atau perkiraan tonton itu sekitar 7.091 guys. Jadi penurunannya sangat drastis banget guys. Aturan udah 10.000-an ini guys, guys. 10.000-an guys. Jadi penurunannya itu setelah 2 menit itu 2.331 kira-kira, penurunannya tuh minus 81% guys. Jadi ya mungkin di situ penyebabnya kenapa penghasilan dolar saya itu berkurang. Mungkin karena satu penyebabnya itu karena ada komentar spam atau yang mensubscribe kita tuh dihapus guys di channel kita, jadi otomatis subscriber kita yang menonton itu ya mungkin dihapus ya, jadi dihapus dari channel kita, jadi jam tonton yang mereka tonton untuk kita tuh jadi dihapus juga salah dari YouTube. Perkiraan saya itu seperti itu guys, karena perkiraan pemutaran yang di ACC itu jadi berkurang guys, 2300 guys, dari gitu guys, 81% guys, tinggal sisa segini guys gitu. Dan ya saya harap sih guys, untuk kalian semua yang mau subscribe saya, janganlah guys, saya minta tolong jangan bikin komentar spam. Jadi salah satu caranya untuk menghalangi komentar spam, saya bikin di pengaturan komunitas saya guys, di pengaturan komunitas. Oke, kita buka dulu, disitu saya stop. Oke, kita buka di Google Creator guys, di Creator Studio guys. Lambatnya jaringannya guys, sorry guys, akibat ini jaringan di desa guys ya, seperti ini jaringannya guys, jangan bandingkan dengan kota guys. 4G pun lagi, 4G pun 4G nya nggak kurang, kecepatannya masih rendah guys. Oke, kita Creator Studio, lalu kita di komunitas. Semoga ini cara yang saya ikutin ini semoga mengurangi apa ya, pengurangan lagi guys, semoga aja guys, semoga ya. Lalu setelan komunitas guys, jadi ya di sini kita aktifkan ya ini, kita kata-kata yang diblokir, sehingga kita aktifkan, saya buat di sini guys, subscribe, subalik, subscribe, nempel, mampir, merah padam,
subscribe balik, si merah sudah padam, kunjungan kembali. Pokoknya kata-kata yang seperti ini sudah saya cekal guys. Jadi bagi kalian yang mungkin berkomentar spam di video-video saya, berkomentar spam, itu akan saya otomatis akan diblokir oleh YouTube dan tidak akan apa ya guys, tidak akan menjadi apa ya, tidak akan menjadi seperti yang biar ini. Semoga aja guys. Terus saya juga akan memblokir link jika kalian ini yang komentar di ini di HP saya, di video-video saya itu, janganlah guys memberikan link, karena itu bisa jadi spam juga guys. Oke, mungkin di sini ya, ini caranya guys, cara untuk meredam komentar-komentar spam yang sebenarnya sebanyak banyak orang tuh, kita saat komentar video kita tuh ada yang minta subscribe balik guys, subscribe balik merah padam tah gitulah guys. Pokoknya intinya untuk minta subscribe kita ya, intinya gini, kalau kalian mau subscribe ya silahkan subscribe guys ya, semua itu ya kita pun saling support sih guys. Tapi ya pandai-pandailah kita untuk menjadi youtuber creator yang apa ya, lebih bijak lah guys. Kalau emang itu pantas untuk kita subscribe, silahkan subscribe guys, saya tidak memaksa guys ya. Jika kita itu pun percuma guys, kita subscribe tiba-tiba kita dihapus juga guys, ya itu akan merugikan channel yang kita subscribe dan kalian pun akan merasa dirugikan juga guys. Jadi ya saling mengerti lah, bukannya saya sombong atau yang newbie yang high bikin status seperti itu sampai dibilang katanya saya sombong baru pemula guys. Tapi saya ingin menegaskan supaya kita tidak saling merugikan guys. Oke, videonya cukup sampai sini, dan jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, jika ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya guys, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.